Wow, pemirsa, kejutan. Kebun Pak Edi yang di dusun lama, kebun baru yang kita obrak-abrik ya, bulan berapa? Bulan 6 ya. Kita pemangkasan keras bersama Septian Marga dan rekan-rekan dari Sumber Jaya, ada juga dari Air Hitam, dan ini keadaan saat ini. Wow. Sangat-sangat kejutan, dan ini tekelambu belum dilakukan sortasi bahan untuk yang kedua kalinya. Kemarin yang pertama kita lakukan sortasi bahan di bulan 10. Bulan 10 itu kita lakukan sortasi bahan karena pemangkasannya lebih dulu, bulan 6 kita lakukan pemangkasan, dan sekarang jatuhnya akan dilaksanakan sortasi bahan untuk yang kedua kalinya. Dan kita lihat pemirsa, salam dari Binjai, kemarin ini saya sortasi, sudah banyak lagi nih. Kita lihat pemirsa, jangan lupa saksikan part 9-nya Kopi Brazil. Ya, kita part 8 dulu. Bahan-bahannya mantap, cetenian. Ini kalau udah ngebentuk kayak gini, nggak susah lagi kita sortasi bahan. Nah, ini yang rekan-rekan semuanya nanti akan dilakukan di bulan 3 awal. Untuk ya? Kebun yang lain ya? Ya, untuk kebun yang lain bulan 3 awal. Untuk kebun Pak Edi, sekarang ini sortasi ke 2. Langsung praktek apa, Kle? Langsung. Mengingat padahal. Kemarin kita di sana sama Mas Aris ya? Oke, yang ini aja lah, gak apa-apa ya. Nih contoh kayak ini, nanti kita sambil jalan-jalan lagi. Nah, ini sortasi kedua. Buangin yang kecil-kecil. Nah, ini bawah. Teman-teman lihat dari atas aja. Pemirsa dari atas. Nih ya, ada yang kecil ini. Nih. Ya. Sudah, satu. Nih ya. Kita pembuangan tunas yang tumbuh setelah sortasi pertama. Ini contohnya ada di sini barangnya. Setelah itu, yang ini kita buang juga. Dan ini kita buang juga, ada yang besar. Oke. Tur. Kita pindah. Nah, ini kita kerjakan. Ini mantap di bawah. Ini ada di sini. Kita ambil yang ini deh. Nah, ini penentuan yang terkalahkan, yang tumpang tindih di buku itu ada. Iya. Ya kan? Sortasi kedua. Sopo cak rondo? Bawah. Buang ya. Kalau nabrak, kalau nabrak. Oke, nah ini nanti yang mau dikerjain sama Mas Uyung di bulan 2. Bulan 3. Udah kuat ini. Udah kuat dia. Dia mau bunga. Mantap. 1, 2. Kita pindah ke sebelah sana pemirsa. Pemirsa, yang atas sama yang bawah, kita ambil satu. Bawah. Kita ambil satu yang bawah. Kita pertahankan yang atas. Oke. Yang ini nggak ada toleransi. Lepas. Dan ini jadi, ini jadi. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau jadi semua rapat. Mudah-mudahan lah kita berdoa ya tahun depan. Tahun ini memasuki pembungaan, cuacanya bagus ya. Amin. Alhamdulillah, ini satu kalah mas. Aku tadi udah mau ngomong ini. Oke, okay. Aduh kena gunting lagi ini. Ya gak apa-apa. Cet. Nanti bisa jadi yang bawah kalah. Oke, okay. Nanti bulan 4 finishing terakhir. Itu yang dipertahankan atau tidak? Di buah. Panas ini. Terus yang gedean nih, yang pertama saya sortasi nih. Kita sortasi kedua sekali lagi di batang yang ini. Waktu itu kita pemangkasan bersama Mas Poltak ya, dan Mas yang lain-lain, ada Septian Marga juga. Kita akan sortasi, setelah itu kita jalan-jalan ke sana. Lihat semua. Giliran. Kita potong satu yang atas, pemirsa. Wow. Kan. Nih, pengurangan bahan di bulan 2.
karena ini lebih dulu sortasinya, jadi bulan ini kita kurangi. Entres itu. Kemudian yang ini kita buang lagi pemirsa. Bentuknya bagus bagus ini. Tahan dulu, tahan dulu. Tahan dulu. Anjus. Yang buang, buang. Duluan ini duluan lo kembangnya, nanti sama, beda sama yang lain karena lebih dulu sortasinya nih. Saya pangkasnya dulu. Waduh, kena kembang lagi. Nah, belajarin dulu. Malang. Oh, dia ada. Waduh, yang lebih mendekati subuh pertama. Bukan Malang ya. Malang, karena dia Malang. Sortasi kedua, Serumpun Jaya baru, yang lainnya baru melakukan sortasi pertama. Yang ada di sini beruntung bisa nonton langsung untuk sortasi kedua. Beginilah yang harus dikerjakan nanti di bulan 2 ataupun bulan 3. Sortasi kedua, pengurangan. Emang jatuhnya kayak Kang Wana, sayang buangnya. Tapi tetap harus kita kurangi. Kenapa itu dikurangi? Posisi di bawah. Posisi dia. Di bawah. Posisi di bawah. Ya. Ini sedangkan yang atas ada. Salah tuh di sini. Bukan di sini. Itu bukan salam dari Minjaya kayaknya. Hancur. Lepas ini. Ini ada kamera. Ada gara diikat. Siapa yang betul? Hah? Ada gara diikat. Jerat burung itu. Jerat burung. Ada burungnya tuh. Ya, sip. Pakai telur. Oke, kita bimbingan sembari pengurangan bahan. Ini enggak ada lagi penambahan bahan ya di kebun ini. Yang ada kita kurangi bahan-bahannya. Karena banyak ya. Karena banyak dan sehat-sehat. Nah, ini. Di buku itu, di bulan 2 kita akan mengerjakan kembali sortasi sembari bimbingan. Yang dikerjakan di bulan 2 di buku itu pengurangan bahan yang kita pelihara dari bulan 12 dan ya. Biasanya bahan tersebut akan semakin besar dan akan kelihatan mana yang terkalahkan, mana juga yang tabrakan, mana juga yang tumpang tindih. Ya. Ada di sini. Ada. Itu ada. Isi di buku. Ya, posisi di bulan 1. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Bulan 1, 33 ruas. Perjalanan kebun ini saya ulangi. Bulan 6 saya lakukan pemangkasan keras. Bulan 10 saya lakukan sortasi pertama kalinya. Dan bulan 1. Sejeda 2 bulan, bulan 1 ketemu posisinya sebesar ini. Dan tadi berapa ruas? 32. 30 lebih pokoknya. Dan ini fix ya. Setelah ini kita kembali lakukan bibilan nanti di bulan 3 pertengahan. Bibilan aja, jangan nambah bahan, bibilan aja. Kalau udah bulan 3 nanti dia bunga, biarin aja, bukan selang lagi. Ya. 11 bahan tambah sama yang lanjut itu masih. Yang lanjut ya. Ini bahan aja yang dibaca itu. Ini beres. Beres, beres, beres. Baru ini masih lanjut sekali lagi. Ini lanjut sekali lagi. Untuk contoh sortasi kedua di kebun Pak Edi sudah, dan kita akan mereview, akan jalan-jalan, akan kita lihat ke bagian sebelah sana untuk perkembangan kopi ini dan keadaan buah kopi itu besar di kebun Pak Edi di Dusun Lama. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa loncengnya juga ya. Kita lihat yang waktu itu kita sortasi bareng Teh Siti PU dari Unila. Ya, itu bagian sebelah sana, pertama kalinya.
ini yang waktu itu saya sortasi bareng Pak Edi, bareng Pigo, bareng T-City, dan siapa lagi, Yudi ya. Tiga ruas posisi pada waktu itu, bulan 10 kita sortasi, dan ini keadaan bulan 1 pemirsa. Wow, lebih besar lagi nanti thumbnailnya untuk keadaan awal saya taruh di deskripsi. Ya, kalau nggak ada di deskripsi tolong diingetin di kolom komentar ya, nanti saya pasang. Ini keadaan sekarang. Jangan ragu, jangan khawatir, jangan takut ya. Udah mengeluarkan bakal bunga. Nggak, ini rata ini. Jadi dulu dia. Dulu musim. Dulu bunga. Ah, kita lihat keadaan awal, kita akan sortasi lagi. Ini yang pertama kita sortasi waktu itu. Sudah belum, Yud? Sudah belum, Yud? Kalau nanti kalau diwawancara Yud paling mantap. Nanti kita wawancarai. Tenang aja. Siap-siap tadi kata-kata. Oke, Pak. Siap-siap kata-kata aja, Pak. Iya, belum pernah pidato, Pak Edi. Mulai nampak kelihatan pemirsa. Iya. Terlambat yang sana. Wow. Yang kebutan cari sendiri-sendiri. Wow, mewah betul pemirsa yang ngikutin, yang waktu itu bareng pengerjaan kebun pemangkasan sama waktunya dengan kebun PD. Sekarang ini harusnya keadaannya sudah seperti ini. Wow, ini satu jauh tapi kosong. Oke, kita ambil satu kali toleransi. Ya. Menambah hasil. Nah, ini baru mirip, udah mulai mirip kebun. Seperti kebun di orang Serengit. Orang Serengit. Ya, ya benar. Pak Cecep. Siapa namanya? Pak Cecep. Anjar. Bang Cecep. 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 Ya. Ya. Kang Cecep. Malam ngedit itu ada omongan itu saya hapus. Nah, ini udah mirip. Langsung. Hey, oh, iya, iya. Langsung wawancara Anjar. Mantap ini. Enggak. Langsung wawancara. Dekat. Sip. Sip, situ lah. Awas kebajal. Sip. Klikir ya. Udah. Kamu tuh jangan marah. Udah tadi connect. Pemirsa, kita mau sedikit bertanya-tanya, kita wawancarai Pak Edi ya untuk perjalanan sejauh ini, khususnya untuk kebun yang berada di dusun lama ini. Nah, Pak Edi mungkin Bapak juga tahu keadaan awal kebun ini seperti apa, dan di situ kita langsung melakukan langkah untuk pemangkasan keras dan komentar-komentar netizen ataupun masyarakat ya yang sering lewat ke sini itu luar biasa sekali. Dan sekarang melihat keadaan kopi seperti ini, pendapat Bapak seperti apa? Mantap. Ah, benar. Benar tempatkan Anjar. Oke, terima kasih atas bimbingan dari Mas Anjar untuk Serumpun Jaya selama ini, demi untuk kemajuan petani-petani yang ada di Lampung Barat dan seluruh Indonesia. Ini yang kita harapkan, kalau mudah-mudahan cuacanya pas ya, kedepannya petani seluruh yang berada di Indonesia dan khususnya untuk Lampung Barat supaya tetap maju. Amin. Terima kasih atas bimbingannya kepada Mas Anjar, terutama untuk kelompok Serumpun Jaya. Salam PKM. Mantap. Serumpun Jaya. Oke. Kita jalan-jalan ke bagian sebelah sana, habis itu kita closing. Kita lanjut part 9 ke kopi Brazil. Kita jalan-jalan ya. Oke. Oh, timbun. Itu nih. Yang lain. Oh, ini sumpah yang itu. Nah, ini saya minta ini jangan dibuang satu jambu ini ya. Buat nanti kalau nyuting dari atas. Jadi tetap
drone manual. Drone manual. Keseluruhan di review dari atas bagus. Pemirsa, ijo-ijo semua tuh ya. Wow. Bagus-bagus. Dan buahnya juga jadi, cuman belum besar-besar. Untuk khusus di kebun Pak Edi yang di Mabat saya sama di Dusun Lama Tugu Sarinya lebih dominan daripada yang lainnya. Ya, dan buat yang lain semangat ya, saingi Pak Edi dengan cara menggantikan klon yang lain untuk menyaingi klon kopi Tugu Sari milik Pak Edi. Kalau Pak Edi khusus Tugu Sari aja, kalau yang lain ganti. Siap. Oke, kita nggak bisa lagi jauh-jauh, kita nggak bisa lagi lanjut untuk kebun yang ini ya, karena memori kita bagi-bagi. Oke, sekian untuk di kebun Pak Edi yang berada di Dusun Lama. Untuk kopi sambung Tugu Sarinya, kita akan lanjut part 9 kopi tanaman baru polanya pola Brazil. Salam PKM. Mantap. Serumpun saya. Oke. Okay.